Geladi kotor pernikahan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep dengan Erina Gudono, memetakan sejumlah kesiapan jelang acara. Erick Thohir, Menteri BUMN sekaligus penanggung jawab acara pernikahan Kaisang dan Erina, mengungkap pemetaan kesiapan ngunduh mantu mulai dari Loji Gandrung hingga Pura Mangkunegara. Erick menyebut ada dua tempat yang dipersiapkan untuk menjamu para tamu undangan yang hadir dalam pernikahan Kaisang dan Erina. Ngunduh mantunya itu kan di Loji Gandrung. Tadi udah di semua acaranya di sana, baru naik kereta ke sini. Dan tentu adat istiadat kita juga hormatkan di sini. Jadi di sini kan lebih tasyakuran. Kedua mempelai dan rombongan keluarga nantinya akan menumpangi kereta kencana. Kereta kencana ini akan diberangkatkan dari Loji Gandrung menuju Pura Mangkunegaran melalui Jalan Slamet Riyadi, kemudian Jalan Diponegoro Kota Solo. Sepanjang gelaran kirab kereta kencana nanti, Erick memastikan ada 9 panggung hiburan yang memanjakan mata warga yang datang. Dalam rombongan geladi kotor kali ini, Erick Thohir ditemani oleh Menteri Investasi BKPM Bahlil Lahadalia dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.